Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pembahasan kita yaitu tentang bagaimanakah hukum bersalam-salaman antara laki-laki sesama laki-laki dan perempuan sesama perempuan. Jadi referensi kita yaitu kitab I'anatut Talibin juzuk 3 halaman 304. Wa yustahabbu tasafuhur rajulaini awil mar'ataini iza talaqaya. Jadi sunat. Disunatkan tasafuh, tasafuh berjabat tangan. Ya, mumak-mak jarau. Itu disunatkan adalah antara lelaki dan lelaki. Ketika kita berjumpa sesama lelaki, itu sunat. Ketika perempuan berjumpa sesama perempuan, sunat. Nah, itu sunat. Ingat, sunatnya adalah lelaki ketika bertemu dengan lelaki, itu sunat berjabat tangan. Perempuan bertemu dengan perempuan, itu sunat berjabat tangan. Ini sunat. Wa yahrumu musahafatul amradi jamili ka nadrihi bi syahwatin. Sedangkan berjabat tangan dengan si amrad. Amrad adalah anak lelaki yang cantik. Itu hukumnya haram. Sama seperti melihatnya dengan syahwat. Jadi nazar melihat si amrad, anak lelaki yang cantik, melihatnya adalah haram apabila dengan syahwat. Sedangkan menyentuhnya, bersalaman dengannya adalah hukumnya, hukumnya haram. Wa yukrahu musafahatu man bihi ahadun kal barosi wal ajdami. Kemudian dimakruhkan bagi kita bersalaman dengan orang-orang yang ada penyakit. Itu makruh. Jadi orang yang memiliki penyakit makruh berjabat tangan dengannya, seperti ada penyakit supak, ada penyakit kolera dan sebagainya. Yang penyakit-penyakit yang menular. Buduk punya bahasa Aceh. Ya, kalau sekarang mungkin ditambah dengan corona. Jadi makruh kita bersalaman dengan orang tersebut. Tetapi ketika yakin yang bahwa dengan sebab bersalaman kita akan terkena virus, kita akan terkena penyakit, maka hukumnya haram. Tadi kaitannya umum. Makruh bersalaman ini tidak berbicara menular ataupun tidak menular. Tetapi ketika kita yakini bahwa diri kita akan menular, maka tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, inilah tentang hukum hukum berjabat tangan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu apa berjabat tangan ini tidak ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Silakan buka kitab I'anatut Talibin juzuk 3 halaman 304. Kemudian di sana juga karena ada hadisnya. Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Ini hadis bahwa tidak ada daripada dua orang Islam, baik itu perempuan ataupun laki-laki, apabila berjumpa, yaltaqiyani, berjumpa keduanya, kemudian yatasafahani, bersalaman, saling bersalaman keduanya, illa ghufira lahu, illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kedua orang tersebut. Jadi sunat, sunat bagi kita ketika kita berjumpa dengan dua teman, laki-laki sama laki-laki, ketika kita berjumpa dengan dua teman perempuan sesama perempuan, maka bersalamanlah.
di situ ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan bersalaman. Dengan bersalaman Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni kita. Sedangkan kepada lawan jenis ya haram, jangankan untuk bersalaman, memandang saja haram. Sesuatu yang haram memandang dengan syahwat, maka haram bersentuhan. Sama seperti amrat. Nah, itu haram. Kainilah dalil tentang bersalaman. Wallahu a'lam bishawab.